Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini hari Selasa, Selasa ya. Hari Selasa, Selasa. tanggal Selasa. 31 Oktober 2023 atau tanggal 16 Rabiul Akhir ah. 1443 Hijriah dalam acara Ahlan wa Salam. Kami hadirkan di sini para peserta tahsin kita tahu di Rasil ada program tasin Tahsin setiap Senin sampai Sabtu mulai pukul 5 sampai 6 kalau hari Senin itu Ustadz Otong, hari Selasa diasuh oleh Ustadz Alvan, hari Rabu oleh Ustadz Jelani atau Muhammad Jelani, hari Kamis diasuh oleh Ustadz Ustazah Ustaz Ummu Salama, Ustaz 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 kemudian hari Jumat Ustadz Alvan, hari Sabtu Ustaz Ustaz Syekh Khalil. Nah, kami menghadirkan para pesertanya yang biasa nuka telepon di rumah ini luar biasa. Bagaimana mereka kok bisa membentuk komunitas saling apa? Saling komunikasi udah seperti saudara. Saya hadirkan di sini guru tasin kita tiap Rabu pagi yaitu Ustadz Muhammad Jalani. Salam Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz kami ingin tahu Ustadz bagaimana sejauh mana bahwa peserta ini bisa diperbaiki bacaan Qurannya melalui telepon gitu. Apakah bisa Ustaz? Apakah orang yang tidak tadinya tidak bisa baca Qur'an melalui belajar di radio memungkinkan tidak untuk untuk diajarkan Ustaz? Iya, baik terima kasih Pak Krisnya. Jadi Al-Qur'an itu Allah sudah mempermudah ya. Allah sudah menjanjikan bahwasanya Al-Qur'an itu sebagai pelajaran yang mudah untuk dipelajari. Maka, ini adalah salah satu fasilitas yang sekaligus hmm. tantangan, hmm. yang sekaligus inventaris. Hmm. Ya Allah, sudah mengasih kemudahan yang sedemikian rupa. Ya, tinggal kita mau menjalani hmm. atau hmm. tidak. Nah, sebagai pesan, maksudnya, sebagai pesan, bagaimana Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi, hmm. itu dengan berbagai cara. Hmm. Ya, ada yang langsung bertemu malaikat Jibril hmm. dengan Nabi ada yang lewat dengan mimpi, hmm. bahkan ada yang lewat dengan bisikan-bisikan. Hmm. Nah, ini sebagai isyarat Al-Qur'an itu bisa dipelajari dengan cara apapun hmm. asalkan ada kesungguhan, asalkan ada niat yang tulus sebagaimana pepatah hmm. Arab mengatakan, "Idza sadakal azmu wadhahas sabil." Kalau orang itu benar-benar niatnya itu sudah bulat, tekadnya itu sudah kuat, hmm? apapun ya cara dan wasilahnya meskipun tidak langsung tatap muka ya lewat air ataupun lewat udara lewat telepon lewat wa dan seterusnya itu bukan halangan untuk bisa belajar Al-Quran seperti itu. Masya Allah. Bisa. Tapi dari pengalaman Ustadz selama berapa tahun ya itu ya. ada yang yang sudah berubah dari awal awalnya nggak begitu bagus lalu karena sering ikut bagus gitu sudah ada ya. Alhamdulillah sudah menemui, dan ya. buktinya yang ada di hadapan kita <laughs> semuanya <laughs> okay. ya mohon maaf tanpa apa namanya mengurangi hmm. rasa hormat kami kepada ibu semua hmm. yang sudah pernah belajar Tasin di sini hmm. karena kami membimbing Tasin itu bukan satu hari dua hari bukan sebulan dua bulan bukan setahun dua bulan, bukan setahun dua tahun tapi tahun sudah lebih. belasan hmm. tahun hmm. dari tahun 2011 11. dari <laughs> waktu kami masih jomblo <laughs> sampai punya anak empat <laughs> Iya, kami masih saling setia, ya kami saling apa namanya berkomunikasi, ya lewat sarana belajar tasin tadi. Jadi kami sangat tahu persis bagaimana progres dan perkembangannya. Tentu ini semuanya sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan kapasitasnya. Karena kita belajar secara on air gitu kan, secara udara. Tentu ini dilihat dari kacamata belajar jarak jauh kalau dilihat dari kacamata da belajar jarak jauh ya boleh dibilang ini program yang sukses dan sudah banyak menghasilkan orang-orang yang tadinya bukan hanya sekedar belum fasih tapi masih buta huruf ya bingung membedakan antara ja sama ja. ya sama koh karena sama-sama ada ada titik ya, bedanya titik. kalau ja itu kan titiknya di tengah kalau koh itu titiknya di atas begitu juga untuk za da dan za uh -huh. ya sama-sama memiliki titik di atas hanya saja ekornya beda sedikit bacanya sudah beda nah, Kurang lebih seperti itu pak krisnya jadi progresnya sangat bagus ya meskipun ini lewat udara sesuai dengan kapasitasnya karena lewat udara ya kita menilainya juga sesuai dengan apa namanya Wasilah yang hmm. kita gunakan dan sarannya Yang kita pakai Oke baik terima kasih Ustaz Jalan Sekarang saya mau wawancarain ini nih. Ibu Asmiati ya Beliau ini mau, Allah orang Serta Tuna utama. <laughs> Tuna Netra tapi kok Lalu bisa ya, dulu agak gagap-gagap apa gimana? Bisa. Kalau bacanya memang udah bisa, hmm. cuman kan namanya kita menghafal kadang keliru-keliru huruf kan hmm. gitu kan bisa aja. Hmm. Nah, terus kan saya itu emang pertama tahsin itu kan waktu itu imam yang ngajar hmm. hari Rabu hmm. waktu imam belum jadi pimpinan umum hmm. al ya. Hmm. Nah, terus saya itu ngaji kan Pak Ustadz itu siaran jam 6. Jadi jam 5 tuh uh, baca Quran. Nah, dari Al-Baqarah awal itu ntar baca satu ayat saya masuk baca ntar saya turun terlihat baca lagi sampai beberapa ayat satu jam sendirian mas krisna sampai pertengahan al-baqarah tuh belum ada peserta ya sama Allah sekali Dari. waktu itu Allah. terus datang yeah. ustadz Jalani udah mulai imam sibuk tuh ustadz Jalani ustadz alpan juga pernah ngaji di situ hari jumat siang di depan situ hmm. di balik-balik itu hmm, hmm. dulu kan pernah Masya Allah, juga. Hmm. Semangat. Ya, hewan nawa kita ini Ibu Haja ya, ya hmm. yang luar biasa semangat untuk belajar Al Quran. Ini lagi Ibu Lali yang lama panjangnya Ibu <laughs> Purwari. Purwari. Beliau ada Purwari. istri dari Konsul Jenderal di Jeddah. Yang Pak Harto tuh kalau ke Saudi mampir di rumah ya. Karena sekarang kan sempat nginep ya. Nggak nginep cuma mampir. Terus mampir. Bumbro, Ulang eh September, maaf maaf ibu nggak kedengeran suaranya nggak pakai mic, mic, mic mic dipegang dulu jadi ibu ya. nama panjangnya siapa Sirlan Purwari nah, suka dipanggil ibu Lali saja iya panggilannya hmm. Lali hmm. ini saking semangatnya ibu ini belajar kurang ketika beliau di luar negeri pun tetap kontak berhasil di mana Lali, waktu itu di, di Port di, di, Brisbane, di, di Brisbane tetap iya. belajar dari sana ya iya mengikuti oh. mengikuti program pagi-pagi itu pak Padahal ibu waktu itu kan sedang ng ngunjungin cucu apa anak di sana? <Gun> ya anak, anak cucu Buyut. Buyut. Sudah punya Buyut pak saya. Di Brisbane. Iya. Oh, Masya Allah. Bagaimana ibu tahu waktunya nih waktunya Tasin? kan di Australia waktunya lain. Uh, ya jadi waktu itu uh, di Australia udah siang di hmm. sini masih baru jam. Hmm. 6 ya, ya, jam 5 di sana udah jam 8 pagi. Kira-kira saja -kira kira -kira ya. Iya. <laughs> 3 jam tidaknya. Luar oh, biasa. Iya. Oke, nah ke Bu sekarang ke Ibu Rida Ibu Rida Ibu Rida, bagaimana? Irda. Bu Irda. Irda. Ibu Irda, Irda. Irda nih juga luar biasa nih ya semangatnya dalam belajar Quran. Silakan Sebelum, ibu. Sebelumnya, minta maaf. Hmm. Irdawati Novita, Irda itu, itu anak saya yang pertama. Oh. Karena iya. pertama kalau di kampung kan masih mungkin nggak mungkin nama saya disebut jarang hmm. gitu. Kalau di tasin, di zaman masih di rasepm hmm. nama saya sendiri Purwati hmm. gitu. Hmm. Kalau di sini saya nggak enak aja di udara kan kan dibilangnya tuh loncat itu <laughs> Itu biasa jamaah itu Kemana-mana kan begitu Dari radio ke radio radio Saya pakai namanya saya aja oh, Irda, Kalau di Emang saya di Tahsin ini Koordinator pertamanya Ngumpulin hmm. jamaah nah, Saya sepuluh. saya bikin grup Grup Tasin ada dua grup, hmm. yang satu grup store jus zaman Covid itu hmm. saya bikin kan ngasih libur tuh, hmm. saya bikin untuk monetasi mau hmm. ini membaca Al-Qur'an biar nggak nganggur gitu hmm. Pak Krisna, sampai sekarang udah 177 ya, kita udah mau hatamnya, udah, hmm. emang saya bikin itu. Hmm kenyang saya sendiri motivasi sini biar nggak nganggur biar hmm. sering masih kontak sama teman-teman hmm. ngasih kolas buji ini kolas nih jadi masih aktif terus hmm. nggak di yang sebelahnya tuh ada ustadz yang satu ada ustadz jalani untuk itu basitnya. untuk <laughs> monitor hmm. ada kan 30 orang yang di store juice. satu ustadz jalani untuk kita ya nah, ibu store bagaimana ibu ira bisa mengumpulkan, ya mengumpul ibu-ibu dan bapak -Ibu sekian banyak Kan udah biasa ketika telepon kan enggak enggak saya kumpulin nomor teleponnya kan saya kumpulin oh. kopdar pertama kan 2014 di aula dulu hmm. tuh saya kumpulin saya bikin grup tuh hmm. biar biar bisa masuk WA belum dulu kan belum, belum ada WA belum, belum ada WA masih telepon jadul nggak bisa ngumpulin <laughs> kan udah ada WA baru bisa tuh bikin grup saya bikin emang admin saya admin hmm kayak Bu Supia itu maksudnya kalau nggak sempet Bu Supia yang ada admin ada tiga orang Bu Zumira, Bu Supia saya, hmm. emang yang pernah bikin yang pertama bikin saya, emang saya tuh pertama itu saya ngumpulin jamaah siap kopdar saya kumpulin. Dari mana mana tuh ya? Dari mana mana ada nah, paling jauh dari mana? Dari Bogor Sukabumi ada. yang yang saya udah masuk grup itu ada, ada Bu Ayu, cuman saya kehilangan apa hap-hap ganti-ganti mulu. Mau dihubungin, iya hubung yang Bu Ayu yang di kan ada tuh satu. Cuman itu aja yang kurang apa ya kurang kontaknya gitu. Yang lain masih Jabutabek masih masih aktif. Hubungin saya ya udah gitu. <laughs> ya alhamdulillah sampai sekarang masih gitu. Baik pendengar radio Silatera kami sedang berbincang-bincang para peminat acara Tasin ini sudah membuktikan kemanfaatannya cara vaksin ini. Anda juga boleh memberi komentar silakan di 08111999720. Oke, okay, uh, sekarang uh, kita gantian ya. Bapak Januar mana Pak Januar? Masalah Pak Pak Ari. Oh, kita jeda dulu. <laughs> Nggak ngobrol sama ini dulu, start dulu nih. Kang Andi. Ngobrol sama Kang Andi dulu. Oke. Okay. Uh, Ustad ini ada yang tanya, Ustaz. Kalau Baik. kita baca Qur'annya masih salah-salah, itu dapat tetap dapat pahala nggak sih, Ustad? Iya. Ada yang tanya nih, Ibu Radi. Iya. Jadi, kalau boleh disimpulkan, apa hukum membaca Al-Qur'an apabila bacaannya masih banyak yang salah. yang salah, hmm. ya? Uh, Ibu penanya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Al-Quran itu adalah baik untuk semuanya hmm. Yang mendengarkan dapat pahala hmm. Yang menyebarluaskan mengkontribusi Al-Quran ya. itu dapat pahala hmm. Apalagi yang membacanya hmm. Makanya sebagai motivasi Sebagai motivasi dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan bentuk rahman rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala Justru yang membaca Al-Quran masih terbata-bata, hmm. atau bahasa lainnya salah, hmm. Pak. Ya, masih terbata-bata itu pahalanya dua, Pak. Hmm. Pahalanya dua, capeknya ya. ya. pahala yang pertama karena dia, meskipun ngerasa dirinya belum bisa, tapi berusaha. Hmm. Hmm. Nah, usaha ini diapresiasi hmm. oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk pahala. Hmm. Terus, kemudian pahala yang kedua, setiap huruf yang dibaca itu satu pahala, hmm. Ya dan alif lamim itu ternyata bukan satu huruf, hmm. alif lamim itu tiga huruf, alif huruf, lam huruf, mim, huruf. Hmm. Maka baru baca alif lamim saja, tiga. meskipun belum fase, hmm. itu pahalanya tiga kali sepuluh, hmm. karena setiap satu kebaikan hmm. dilipat nah, gandakan menjadi menjadi hmm. sepuluh kali lipat. Nah inilah janji Allah yang langsung Allah sendiri buktikan, hmm. walakoh tiyasarnal Quran alizikri fahel min mudakir. Hmm. Dan sungguh kami telah mempermudah Al-Quran itu untuk dijadikan sebagai pelajaran hmm. Adakah di antara kalian yang mau ngambil pelajaran? Nah ini sifatnya umum, baik yang sudah fasih, yang sudah lancar Atau yang masih belajar dan terbata-bata hmm. Jadi tanpa pengecualian hmm. Baik. Jadi seperti itu, semuanya baik. berpahala asalkan bukan karena kesengajaan hmm. Dari Pak Toto, Assalamualaikum Ustaz Jalani. Ustaz Jalani, si rumah saya kecil dan sempit dan tidak ada sih. Sekarang lagi musim panas. Kadang-kadang kalau mau tidur saya membaca Al-Quran, tapi karena panas saya buka baju. Apakah adabnya boleh nggak saya baca Al Quran kalau sambil nggak pakai baju? Karena kalau pakai baju panas Ustaz ini musim Baik. panas dan itu gimana ya, ya, adabnya ustadz? Toto dijawab nih. Jawab, nih ya. ya, ini adalah pertanyaan yang memang eh, apa namanya butuh jawaban ya. Karena realita kehidupan kita memang saat ini begitu. Jadi membaca Al-Quran itu memang ada adab dan etika tersendiri. Tentu itu ada sifatnya relatif, pak ya. Jadi adab dan etika membaca Al-Quran itu eh, sifatnya relatif. <tuh> kalau kita ingin sempurna, kalau kita ingin eh, katakanlah eh, perfect, ketika kita ingin baca Quran itu adab kita harus seperti orang mau mengerjakan sholat lima waktu, ya. Eh, suci dari hadas dan najis menutup aurat ya hmm. di tempat yang memang kita sudah khususkan karena kita mau berbincang-bincang mau bercengkrama hmm. dan hmm. mau ngobrol sama Allah, Allah. gitu kan Allah. jangankan sama Allah sama Pak Lurah saja kita kadang-kadang rapi Pak ya ya apalagi sama Allah gitu kan Nah itu idealnya idealnya namun andai saja di sana ada darurat ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan kita berpakaian dan berbusana seperti itu, yang penting masih kelihatan wajar ataupun sopan. Tentu ini sifatnya relatif. Kalau di dalam rumah, mohon maaf, ibu-ibu yang saat ini pakai kerudung, pakai jilbab itu, kalau di dalam rumah tidak perlu. Ya boleh, boleh ya? membuka hmm. apa namanya yang biasa ditutup di luar. Hmm. Ya, karena nggak ada patokan khusus ketika kita membaca Al-Quran harus busananya seperti mm -hmm. ini berbeda dengan sholat. Kalau sholat kan jelas patokannya. Mm -hmm. Jadi tidak mengapa ya eh, kalau bahasa Jawanya itu OTOT, -ot, pak ya. Apa itu? OTOT. <laughs> -ot. Ya OTOT -ot itu mungkin kalau bapak cuma pakai kaos oblong gitu eh. ya, terus kemudian cuma pakai celana kolor eh. gitu kan? Karena memang eh, panas kan, panas kan. Nggak, 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 nggak baca panas, gitu. Panas. gitu. Hmm. Ya, Asalkan itu di dalam rumah, hmm. asalkan itu di dalam apa, Bapak Kamarnya. Ibu, di dalam rumah, Kamar. karena aurat kita sudah tertutup dengan dinding rumah oh, kita, meskipun dindingnya itu dari papan ataupun dari gedek hmm. ya. <laughs> <laughs> itu jawabannya. <apa>? Ya, <coughs> oke. Okay, kembali right. ke peserta tasin ini ada Pak Januar ini Pak Taroni. Taroni, Pak Taroni. Ini Pak Januar ini anak gaul nih zaman dulu nih, zaman geng-geng, zamannya apa Legos, apa Perlon ada apa Siliwangi 234 EC ya. Assalamualaikum Pak Januar, Mike mic mana? Tolong mic-nya. Pak Januar. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Pokoknya dulu Masya Allah tapi kan sekarang udah pencinta Al-Qur'an. Bagaimana kesan kan Pak Januar tentang acara Tasin ini? Silakan Pak Januar. Terima kasih. Saya menangis rasanya mau menceritakan bagaimana Hikmahnya, oh hikmahnya ini nggak ternilai. Kami dapati hidup sebenarnya, oh ini yang sebenarnya kita harus tahu. Yang selama ini saya glamor itu bukan hidup itu itu maksiat semua itu nggak bener ini. Ini saya nggak saya nggak pernah dapat patokan gayat saya dalam hidup apa. Ternyata ini yang benar di dunia ini ini. Alquran, iya Al quran inilah yang kau tahankan. Al-Quran inilah yang jadi kapal pegangan hidupmu di dunia hmm. yang cuma sementara. Hmm. Sebentar, Kasihan, saya juga merasa dengan adanya saya ketemu Al-Quran, ketemu Tasin ah, ini. Oh, ini hidupnya. Lo zaman dulu pernah ngaji nggak? Boro-boro. Tapi <laughs> udah huruf Kebetulan, oh, kebetulan sejak kecil kami sudah di madrasah, oh. alip batak bisa, oh. tapi bacanya enam tahun sekali kayaknya. <laughs> ya maaf aja, fair aja nih oh, saya ngomong. Udah tahu hmm. ya, Karena dalam ini kehidupan ya. saya di umur SD, SM, SMP itu ngaco, SMA tuh udah ngaco. Hmm. Nah masuk kuliah masih juga hmm. kenal dengan namanya diskotik punya, dah tidak banyak. Tapi bisa belajar melalui telepon di radio tuh bisa ya? Pada waktu bisa. Bisa. Betul prinsip. Pak, kan nggak ketemu ustadnya. Ustadz. Bisa. Bisa. Kalau kita meyakini, kita dengar, kita cermati. Ha. bahwa Kita dengar ya, apa Suka dengar peserta lain juga nggak? Nah, Harus Oh gitu. Justru saya butuh dengan orang yang tidak tahu. Hmm. Dijelaskan oleh Ustadz. Di situ kesempatan saya mengambil ambil ilmunya Ustadz. Oh, gitu. Okay. Iya dong Ustadz. Kalau saya dia salah. Ha, 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 ha. Saya dengar, oh ini Ustaz ini, yang saya ambil dari Ustaz ini, saya belajar dari sini. Oh jadi memperhatikan juga peserta. Harus, orang. harus menikmati. Hmm. Meratakan, camkan, saya salah. Jadi kalau dibilang nggak bisa belajar dengan, udah, itu buat saya tidak ada niat dia. Kalau dia niat perhatikan waktu ada kesalahan orang, justru saya kalau ada orang yang baru belajar itu saya paling suka dengarnya. Ini yang, yang, yang bagus yang yang udah bagus. Iya yang, yang udah bagus, yang bagus ya tinggal ini. kita compare kalau <laughs> oh, ini benar nih. Apalagi aja Irda, nah saya komper. Oh ini dia, karena saya anggap dia guru walaupun saya tidak pernah menyatakan, tapi oh. saya tahu dia paling ini. Nah ditambah lagi dengan ini, dengan Ustadz yang lebih lebih pakar. Dunia ini tangan Ustadz Ustadz kita, Ustadz kalau mau tahu, dunia kita ini ikuti Ustadz kita ini. Itu yang pasti selamat dalam dunia dan akhirat nanti di dalam baka. Jadi nggak nggak sembarang main kita. Ini permainan bukan permainan, kewajiban wajib. Mungkin saya tambahkan ada kokolah sugro nya wajib. Be. Nah, <laughs> kalau mau jelas lagi. Ini udah bisa dawa ini, nah. masalah. Ya bukan set. Orkeennya bagus ya. Enggak, ya memang ini yang wajibnya kita hidup di ini. Dan sampai saya dengar dari Tosia, toh, maaf banyak Tosia zamannya usus tanusi dulu saya dengar. Manusia yang kaya itu orang yang mempunyai sifat dalam kolbunya, bukan hati. Kolbunya berkata syukur dan ikhlas melakukan. Itu orang kaya buat saya. Bapak punya mercy 20 kecil buat saya. Hmm. Sama mata saya satu aja, mahalan mata saya. Hmm. Kamu hmm. punya kaya. Pangkat saya jenderal kecil buat saya, jenderal kamu. Gun akan kan hilang loh. Hmm. Ada apanya, Ustaz? Masya Allah. Nanti pada waktu Maliki yang medan di situ, kau bertanggung jawab. Apa jabat tamu di dunia ini? Hmm. tanggung jawabmu besar sayang, kasihan <laughs> kamu Hih, Sandiwara kalau kata Pak Tebar Malu gitu kadang-kadang kalau saya terlalu dalam gitu. Baik, Orang bener. dengan gaya umur sekian tahun Nih eh, gua nih, kecil-kecil ah, Terima kasih Pak Januara. Terima kasih, ya, terima ya. kasih Jadi kalau... hikmahnya buat saya Sangat bermanfaat ya Sangat bermanfaat dan Kata akhir kata kunci yang wajib saya harus dapatkan saya harus mempunyai rasa syukur dalam dunia ini Dan ikhlas melakukan sesuatu Jangan mengeluh, jangan berguncing Apapun yang kita bilang dilarang kepada kata-kata Allah Mengeluh, berbicara dengan coba Kalau penyesalan tidak ada Buat saya, oh, saya sure. harus bersyukur Dan ikhlas melakukannya, Anjir. terima kasih <laughs> Oke okay, baik, Pak Taroni, Taloni ya? Taroni, Taroni, Tar -taroni tinggal di mana? Tuh, Mike, tolong uh, Tinggal di mana Pak Salon? Di situ, Pak satu ban terbang, bagaimana lu awal, -awal <tuh> pertama Dengar acara tasin? Eh, uh, saya hampir, tapi enggak se ini Pak Januar ya. Emang saya juga, eh, uh, dengan Alquran itu, waktu masih anak-anak, usia-usia uh, harus belajar Alquran itu ya, saya juga kurang-kurang memperhatikan. Jadi sekarang agak-agak bisa bantu belum, Pak Ustad? <tuh> agak setelah dibimbing bimbing beliau-beliau itu ya, di... Kalau Ustadz yang sangat uh, favorit buat saya nih udah bimbingin -bimbing tasin beliau. Hmm. Jadi setiap eh uh, ini setiap hari pas hari beliau saya harus 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 banget gitu. Jadi apa sebabnya? Karena kalau beliau tuh eh uh, yang dan dan yang naiknya pun saya rekan-rekan yang pendengar tasin mengharapkan jangan kalau seperti Bu Irda mah itu mah udah tadi kata Pak udah guru ya nggak nggak sering naiknya nggak apa apa yang belum pasti bisa jadi banyak penjelasan dari guru hmm. itu yang hmm. kami hmm. Uh, bermanfaat banget buat hmm. kami itu hmm. jadi yang masih terbata-bata kalau bisa sering naik tuh beri kesempatan sering naik karena nanti banyak penjelasan oh ini salah ini huruf ini makhluknya ini gitu kalau yang sudah mahir bahkan nggak ada penjelasan nanti dari <tuk> Pak Ustadznya. Jadi kami buat ya. kami, buat kami nih, terutama saya sendiri nih agak kurang. Jadi iya, iya abah bakso manfaatnya mah ada iku awe yang benar oh, udah benar. Tapi yang sangat banyak bermanfaatnya rekan-rekan pendengar itu yang naik itu yang masih benar terbata-bata Bu Irda. Jadi nanti oh misalnya, ini ini hak dari sini ini hmm. Oh, sini itu kan itu buat buat kami sangat bermanfaat ya, Ustaz. Ya, ya, kalau ya. tidak ada penjelasan yang mahir mah ya kami kurang oh. macam nah, iya jadi kalau bisa mah. Oke. Okay. Yang naik saya mengharapkan yang masih terbatas-batas tapi saya hmm. saya sendiri juga emang kurang bisa itu mencet itunya Pak jarang sekali okay. nah. Tapi tiap Baik. hari setan enggak Baik, terima ya, kasih. Iya, sama-sama. Ya. 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 Ini ada masukan Ustaz Zelani kepada guru-guru Tasi mohon selalu dibacakan yang semua yang dipelajari surat apa ayat berapa sampai jam berapa ayat ayat berapa sampai Alang ayat berapa iya, juga kami juga yang nggak masuk, gak masuk, 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 masuk di, pengen belajar juga di rumah jadi pengen juga harus diulang Kali diulang kan, diulang, kan, diulang. Itu awal awal itu kan kan jadi dia nggak bukan peserta ma, per telepon, dia teleponnya dengar di rumah yeah. oke okay. terima kasih masukannya kita jeda dulu ya nanti karena banyak banget pesertanya <G> <G> kita gantian ya oke okay. kita break dulu sebentar nanti kita kembali setelah yang satu ini kemanfaatan taksin di Radio Rasio. Radio Silaturahim yang dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim 36 kali Magisi Bubur masih ada acara Alan Wasalan. Kami mengundang peserta Taksin Kami ingin tahu sejauh mana kemanfaatkan acara Taksin di Rasil ya. Tadi sudah dijelaskan satu persatu setelahnya. Sekarang ini ada Ibu Lisa Amilda kemudian Ibu Nana dari Kali dan Ibu Ketua nih ya, Ibu Fatimah, tadi ada Ibu Irda juga Ibu Ketua juga nih. Dari Bu Elisa Emilda, Emilda, bagaimana kemanfaatan dan cara program Tahsin di Rasil yang Ibu rasakan? Alhamdulillah semenjak dengerin Tahsin di Rasil yang tadinya benar-benar nol, benar-benar nggak -benar tahu, nggak ngerti uh, bagaimana cara membedakan antara za dengan za, benar-benar nggak -benar tahu, terus baca Al-Qur'an juga masih terbata-bata Alhamdulillah, semenjak uh, dengerin tasin ada perkembangan, ada kemajuan sedikit demi sedikit. Uh, dari teori-teorinya, udah lumayan uh, ada yang nyangkut, hmm. tapi kalau uh, prakteknya sumur hidup nanti diin. Uh, apa ya yang tadinya saya, kalau di tempat saya kebetulan kan ada pengajian juga, ada Tahsin hmm. juga. Nah, sama kan? Sama, seperti itu juga Tapi pas saya ngaji, kalau di tempat saya itu Nggak pernah mau yang namanya megang mikrofon Hmm Saya gemeteran Saya nggak berani Kenapa? <laughs> Karena grogi, ah. takut, bacanya nggak bisa Ketahuan uh, ini uh, ya uh, Detailnya gitu ya Nggak uh, tahu, gak pokoknya kalau megang mikrofon itu Udah langsung gemeteran aja Sekarang nah, kok gemeteran ya? <laughs> Semenjak dengerin Tahsin uh, Dengerin Rasil Awalnya saya nggak ikutan Terus setahun dua tahun saya dengerin aja sambil masak dengerin gitu terus sambil beres-beres rumah dengerin kalau lama-lama jadi kok ibu ini perasaan sering dengar suaranya gitu kok sekarang lebih bagus ya bacanya oh, gitu. gitu terus karena, si bapak-bapak ini juga gitu ada beberapa tadinya benar-benar uh, dari mulai tahu itu udah disalahin udah-udah <laughs> alhamdulillah saya dengar kok makin bagus hmm. gitu saya jadi tertarik coba-coba telepon satu tahun dua tahun nggak bisa nggak pernah bisa nyambung terus saya coba kontak ke uh, ini ada teman kebetulan kan di uh, Rasil juga kan suka ada halal bihalal hmm. kok ada Maulid hmm. jadi punya teman satu punya teman dua kebetulan beliau anggota Tahsin hmm. ibu Eni Jalan Baru tuh hmm. saya minta uh, ini saya ya Bun gimana sih bun, caranya masuk ke Tahsin saya bener-bener penasaran gimana sih bacaan saya ini hmm. gitu terus kata Bu Eni begini-begini ya udah coba saya coba lagi sehari dua hari tetap nggak bisa masuk nah, tapi nggak putus asa kata suami saya nggak apa-apa Coba aja terus tiba-tiba Alhamdulillah masuk sampai gemeteran <laughs> masuknya uh, sampai waktu ya, itu Ustadz siapa ya? Waktu itu? Uh, Ustadz Alfan waktu itu. itu yang pertama terus uh, Alhamdulillah lolos satu kali itu terus uh, makin penasaran makin kupingin ikutan terus ya udah coba lagi coba lagi terus dengerin kayak seperti yang tadi Pak Taroni bilang semakin banyak peserta baru yang jadi kita banyak pelajaran di situ makin penasaran kita makin uh, Ya Allah bacaan Al-Quran saya ternyata amburadul ternyata bener-bener enggak -bener bisa terus, saya dengerin terus terus ikut Nah setelah sering baca Al-Quran ikut nelpon kan sama aja kayak mikrofon hmm. tuh hmm. Nah, jadi pas ngaji lagi di tempat saya di masjid tempat saya Ustaznya ya? kaget kok giliran saya mau megang mikrofon, yang tadinya nggak pernah mau <laughs> <laughs> digodain teman saya, saya lagi baca mikrofon taruh di mulut saya saya tutup, saya matiin tapi Alhamdulillah sekarang semenjak ikutan tahsin saya dari Palembang kebetulan uh, dari sana juga saya coba-coba ikut nelpon Alhamdulillah bisa oh, masuk Oh, itu ada. dari Palembang juga ya? Iya, Masya Allah, pokoknya bermanfaat sekali Oke, okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah Oke, okay, sekarang ke Ibu Nana Ibu Nana Yang Ibu Nana rasakan apa kemanfaatan acara Tahsin di Rasil ini? Silakan, Bu Nana Alhamdulillah, akhir ya, Alhamdulillah uh, Yang saya rasakan Saya ikut di Rasil sebenarnya dari awal sudah ikut Terus saya cepat <laughs> berhenti karena punya cucu <laughs> agak repot ya akhirnya saya gabung lagi gitu ya yang yang saya rasakan manfaatnya alhamdulillah ya mungkin saya sering salah sama ustadz jalannya cuman hunahnya <laughs> kurang gitu <laughs> mungkin saya harus lebih banyak belajar lagi dan di sini saya orang Kalimangis hanya saya sendiri yang masuk <laughs> oh, oh, gitu. tetangga padahal ya. hmm, iya cuma saya sendiri kok saya sendiri ya orang orang orang, orang Kalimangis gitu ya udah nggak apa-apalah gitu Begitu semangat ya orang kelemangis ada yang masuk lagi enggak? Tapi enggak ada ternyata <laughs> saya sendiri. <laughs> Tapi merasakan kemanfaatan ya, Manfaatnya, alhamdulillah ini. gitu. Oke, okay. baik sekarang ke Ibu Fatima atau Ibu Nana ini, Pak ketua kita nih, Pak ketua taksin ya. Berapa anggotanya sekarang? Tasin yang rutin atau total ya? Oh, ada bedanya? Kan rutin dari Senin sampai Sabtu ya. Tiap hari kan ada catatannya Pak Krisna. Oh jadi dicatat kita misalnya hari ini yang masuk hmm. ada catatannya misalnya Bu Irda, Bu Nana makanya yang sering masuk ada catatannya hmm. gitu nah saya uh, berapa pernah ya saya coba untuk uh, tes sampel waktu itu bulan-bulan kemarin bulan Agustus satu bulan itu ada kurang lebih 66 yang masuk hmm. itu satu minggu kan enam hari ya hmm. Nah, itu jadi sebenarnya agak kecil kali ya, tergantung sih itu, tergantung surat, kadang-kadang. Nah, keluhan dari e, apa namanya jamaah itu biasanya susah masuk, hmm. susah masuk ke kan nggak, nggak boleh Iya, kan? gak boleh, tapi kan yang sudah rutin itu mereka juga masih penasaran gitu, hmm. Pak Krisna. E, jadi, e, apa namanya, seperti Pak Taroni bilang kan gitu, sebenarnya bapak-bapak itu banyak banyak oh, yang banyak kan ibu-ibu yang masuk ya iya dia nyimak gitu ya banyak yang kadang-kadang bapak-bapak itu nggak sabar ibu-ibu tuh sabar sekali lagi sekali lagi gitu ya tapi nah, ya pakai telepon rumah pakai handphone itu kalau uh, sekarang udah wa kan baru hmm. wa tuh kalau nggak salah baru bulan apa ya baru baru ada wa jadi hmm. nah dengan adanya wa sekarang banyak jamaah yang baru hmm. alhamdulillah tuh setiap hari kadang-kadang ada yang baru jadi itu dia bilang senang banget jadi Merasa gimana ya kalau udah masuk itu apalagi yang baru ya Kita yang lama aja kalau misalnya masuk itu ini ya, uh, so, Merasa Ibu Fatima senang. ada nama mau tahu nomor teleponnya Ibu Fatima boleh? Oh boleh Berapa? Enggak? Enggak boleh? Gula apal hmm. Nanti ya di akhir ini okay. saya sebutkan Karena barangkali ada yang baru Yang belum ikut grup kan agak sulit ya kita untuk hmm berkomunikasi dengan beliau. Okay. Jadi nanti mohon di ini aja kontak dengan saya biar nanti mereka yang pada belum masuk Se grup bacakan ini ya, dulu nih. -ewe ya, yang masuk dari Pak, Pak Harnoko. Menurut saya program tax dirasil pada subuh membantu sekali. Saya tiap pagi nyimak terus dari Eyang Harnoko. Terima kasih Eyang Harnoko. Hmm, Ustadz Jona ini kan juga ngajar bahasa harapan. Ya betul. Hmm. Kemudian nah, dari ya, uh, bahasa Arab juga. <laughs> <laughs> apa nah, buku panduan itu apa? Alarobi atau Bayna daik Itu bisa di, didapatkan di mana nih? Bisa di Etara, etara. laser hasil atau di toko-toko buku ya. yang lain. Oke, okay, ini dari Ibu Supiah di Malang. Assalamualaikum dari Malang, Ibu Supiah. Selalu nyimak, Alhamdulillah acara taksin sangat bermanfaat dan soal. Uh, sangat memberi motivasi bagi mama untuk belajar Al-Quran. Sukron Rasil, semoga tetap jaya di udara. Terima kasih, Ibu Supia di Malang. Hmm, kemudian, Assalamualaikum Pak Ustadz Jareni, saya Ibu Irda. Alhamdulillah, acara taksin pagi hari sangat bermanfaat, meskipun masih hanya ter, sebatas menyimak, tapi Masya Allah sangat-sangat bermanfaat, karena menjadi motivasi untuk terus memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran. bacaan bacaan al quran Bukan sekedar baca saja. Semoga semua para ustadz, Ustazah dan keluarga taksin diberikan kesehatan selalu dan bisa istiqomah. Terima kasih. Hmm. Kapan acara kopdar tuh adanya lagi? Tanggal 12 November. Uh, terus minggu kedua. Acara kopdar biasanya isinya apa aja? Acaranya apa jadi acara kopdar itu? Acara kopdar itu pertama, terutama mungkin kita temu temu pendengar ya silaturahmi antara E, pemandu kan e, ustadznya setiap kopdar itu ber, bergantian, ya. Yang kedua juga silaturahmi antar sesama jamaah. Jadi kita tidak hanya e, mengenal suara, tapi kita sesama jamaah juga kita mengenal. Itu sejauh mana sih persaudaraan apa saling kunjung-kunjung rumah kalau ada ngawinin Oh alhamdulillah waktu kayak gitu ya. alhamdulillah ada. Misalnya kemarin ada ustadz Otong kan men, e, apa ya pernikahan. Oh, kita berapa? ini ya apa? Teman-teman itu kita datang ya datang datang datang, nah alhamdulillah. Kemudian yang sakit kemarin juga ada kepada Ibu Zuria itu dia pendengar setia dan e, pengikut Tasin yang setia juga dia sedang keadaan berbaring tidak bisa berdiri tapi kalau untuk Tasin dia masih ngikutin. Saya juga e, nengok ya ke sana e, dengan beberapa teman. Jadi memang ada misalnya ada yang sakit kalau kita sempat. Uh, ada Bu Haji ya, juga seperti bisa. itu persaudaraan yang yeah. luar ya, biasa ya. Kalau misalnya hmm. yang jauh tuh seperti Nin, alhamdulillah ke, kita... Oh, tadi Nin telepon. Oh, Nin <laughs> itu kalau ah, Kopdar dia selalu hadir. Minta ditambah jamnya katanya. <laughs> <Minta dia usulan laughs> nah, itu, itu mah begini. kepada kepada Rasil ya. <laughs> kepada Rasil mungkin bisa ditambah tinggal hari Minggu <laughs> semuanya udah full. Kalau nggak jam mungkin ya jam Jadi, itu. Bapak Yudi bagaimana agar bacaan kita bagus dan bisa dilakukan? Hmm, mungkin bisa dijawab singkat, Pak Ustadz Zerani. Baik, Pak Yudi, bagaimana supaya bacaannya bagus dan bisa dilakukan? Jadi, membaca Al-Quran itu ada tahapannya, ya, seperti mohon maaf, ya, seperti kita kecil. Kenapa sampai bisa lari? Itu kan ada tahapannya, dari mulai merangkak, ya, dari mulai... <tuh> apa namanya, belajar berdiri, belajar jalan sampai bisa lari. Jadi, kalau kita ingin maksimal membaca Al-Qur'annya pertama diperbaiki makharijul huruf dan sifat-sifat huruf. Karena itu merupakan separuh daripada ilmu baca Quran. Nah, itu yang saya maksudkan mesti ngelihat ya. sama ustaz yang sekandar itu kan nggak bisa lihat tuh. Ya, Tapi makanya, bisa, makanya itu bisa di apa namanya? bisa dikonfirmasikan iya. ketika kopdar. Oh, oh, oh. Nah, itulah manfaatnya kopdar. <laughs> <kobdar. laughs> Jadi hal-hal yang selama ini masih masih gamang, masih belum yakin Itu bisa dikonfirmasikan dan bisa diperjelas ketika kopdar Makanya diadakan dan dilanggengkan yang namanya kopdar. Jadi itu yang pertama makro dan sifat hurufnya harus benar Kemudian e, membaca itu jangan buru-buru Jadi menikmati Se Seperti orang yang doyan do duren itu makanya dikit-dikit pak dirasakan <laughs> betul gitu ya. <laughs> ya Jadi bacanya itu bukan hanya perkata tapi seolah-olah per, per huruf A'udzu billahi rajim. Jadi huruf a-nya itu dirasakan betul sampai huruf yang terakhir gitu. Nah, terus kemudian itu nggak bisa dibaca sendiri tapi harus disimak atau disimakkan hmm. ya. Jadi kita harus mendengar dan memperdengarkan bacaan kita. Baru setelah itu nanti uh, kita tinggal perbaiki-perbaiki kemudian Uh, apa yang menjadi instruksi daripada pengajar itu kita hmm. lakukan Insya Allah dengan cara seperti itu bacaan kita akan uh, akan lebih bagus Terus bagaimana dengan langgam gitu kan bisa dilakukan Nah lagu itu kan variasi Pak ya hmm. ya Ada lagu kalau bahasa uh, Arabnya itu ada Bayati, ada Kurdi, ada Nahawan, ada Shikah, ada Jiharkah, ada Ros atau Rosta gitu kan nah itu nanti terkan, tergantung kecenderungan bapak ibu masing-masing oh kalau saya cenderungnya kayak imam sudes nah itu namanya lagu ros itu langgam ros hmm. ya ngalir jadi dengarnya itu enak bahagia gitu oh kalau saya seneng uh, sehandi rifa'i lagunya itu menyentuh hati khusyuk nah itu namanya uh, makombayati kurdi hmm. gitu jadi tahapannya harus fasih dulu lancar dulu baru lagu hmm. jangan dibalik kalau hmm. lagu dulu baru mempelajari makhorijul huruf, nanti malah susah ngerombaknya. Oh, Ibarat gitu. orang buat rumah itu pondasi dulu, hmm. ya pondasi dulu, kemudian tiang-tiang dan uh, yang lain, baru yang terakhir itu finishingnya. Hmm. Jadi lagu itu anggaplah untuk finishing hmm. saja, untuk pendetelan Jadi hmm. langgam dan lagu itu pendetelan tapi utamanya itu makro dan sifat huruf tadi itu. Hmm. Sama -sama ya. saya saudaranya, saya sulit mengucapkan izahulzi la tilaluzala artinya. <laughs> Iya, <tus> yeah. ada lagi, Pak Ustadz. <laughs> kalau membaca Quran, pakai kaos oblong, celana jeans, bolehkah? Kan, eh, saya supir pribadi, kadang nunggu waktu sambil baca Quran eh, di masjid atau musola, tapi saya Betul. pakai celana jeans, pakai kaos oblong, sopan, kan itu, Ya, jadi. Semua itu tergantung kepada situasi dan kondisi. Kalau tadi sudah saya bilang, kalau mau idealnya seperti kita mau sholat, tapi ketika kondisi darurat, sesuatu yang tadinya nggak boleh menjadi boleh. Asalkan jangan dibiasakan, gitu pak ya. Hmm, hmm. Asalkan jangan dibiasakan. Jadi momentum-momentum darurat itu ya menjadi dispensasi dan keringanan karena memang nggak ada lagi kecuali seperti itu. Artinya kalau kita nggak dengan cara seperti itu nggak bisa baca Quran ya mafi muskilah, no problem, tidak apa-apa, pakai kaos oblong, pakai kaos jin, ya. Asalkan bukan jadi kebiasaan, itu hanya hmm. waktu darurat saja. Tadi ada yang sulitan membaca surat Ijazul, gimana bacaan yang betulnya? Ya, pertama diperbaiki makrotnya, ya. za itu keluarnya dari mana, terus kemudian za itu dari mana, baru nanti tahu bedanya, Pak. Hmm. Ya, baru baru nanti tahu bedanya, seperti itu. Jadi, saya bilang tadi, pertama makrot dan sifat, sifat huruf, ya. Okay. Jadi kalau za itu dari ujung lidah ketemu dengan gusi depan atas, eh, ketemu dengan gigi depan atas, kemudian ketika za itu antara gigi atas dan gigi bawah. Nah ini namanya makroj, hmm. ya. Ya insya Allah sekarang ini untuk belajar seperti itu mudah diakses ya di YouTube YouTube itu nanti bisa eh, silahkan di, eh, di apa namanya di search jadi ya, cari bagaimana, eh, bagaimana pengucapan za, bagaimana pengucapan za. Nah minimal itu ilmu nanti bisa E, apa namanya dipraktekkan ketika sudah dihadapan guru ngaji apakah yang seperti ini sudah benar atau belum e, kemudian dari bapak Sobirin HM Sobirin AS di Bekasi Barat Assalamualaikum Ustaz Zelani Alhamdulillah dengan sering mendengarkan istri ngaji di tahsin Quran di Rasil saya nyimak dan saya jadi bisa menyimak kiroah lagu satu saat di Rasil saya kodarullah jadi bisa dan sudah dua kali masuk di tahsin Rasil Alhamdulillah, hmm. alhamdulillah. Pak Sobirin hmm. pak Baru khabar, mendengar, maksudnya? Pak ya? Hmm. Baru mendengar itu. Tapi Baru sudah mendengar sudah, sudah bisa. dua dua kali katanya bisa masuk. Alhamdulillah. <laughs> suaminya alhamdulillah. Ibu Fatma, dia oh, juga suaminya rajin. suaminya Ibu Fatma. Di ya. sini yang suami istri siapa saja? Ini Bu Risa Bu Risa, Bu Risa sama Risa. Pak Ari ya? Iya. Ya. Terus siapa lagi? Bu Masya Allah Ada anak Mas. kecil enggak yang ikut di taksin ini? Eh, kalau sekarang kayaknya nggak ada. Rata-rata tuh biasanya sudah pensiun dari kerjanya itu hmm. banyak ibu-ibu yang setelah ibu-ibu yang setelah pensiun. Oke, itu jangan lupa kofdar tanggal 12 November hari apa yeah. itu? Hari Ahad. Hari Ahad kedua, yaitu ah, Ahad kedua tanggal 12 November dengan narasumbernya Ustadz Alvan Sunardi yang mengisi tahsin hari Selasa dan hmm. Kamis. Oke. Okay. Ini nomor HP saya Pak Pak Krisna. Nomor berapa?

Nomor telepon Ibu Lali yang karena anaknya di Brisbane juga, iya, Ibu Lali tanya nomor tanya. teleponnya nomor boleh. Ibu Lali boleh. Ya. tadi ada yang tanya, uh, dia anaknya ada di Brisbane, jadi bisa mungkin oh iya. iya. mau nanya-nanya oh. berapa? Nomornya 08. delapan menghalangi kamera. Awal kamera, e, e, e. berapa kosong? Delapan satu dua, delapan satu dua, delapan, ya. eh, 0812, 863, 8938 ya, ya. Ibu Lali, ya. yang punya cucu dan cicit di Brisbane dan Perth ya, ya. oke terima kasih, <coughs> uh, Oni sudah ngasih kode nih katanya kita udah dibatasi ya, oleh waktu karena pukul sebelas empat puluh udah masuk zuhur nih. Ya. Terima kasih Ibu. Udah semuanya udah ya Bu. Pari udah diwakil oleh Bu Risa iya, ya. Iya. <laughs> terima kasih Pari. Iya. Oke, terima kasih sudah jalani. Terima kasih ibu-ibu yang luar biasa ini. Ibu Fatima, Ibu Irda, Pak Ketua, Ibu Ketua juga dulunya ya. Kemudian Ibu siapa lagi Bu Nana? Ibu Fatima, Ibu Asmiati. Ibu Asmiati. Nah, Ibu, saya Nana ya. Hmm? Karena Fatima itu suka ada dua, Hah. ada tiga gitu. Nanai. <tik> nah, nanai. 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 Fatima, ya. ya. <tik> uh, udah bisa bahasa Makassar belum? <tik> Suaminya alhamdulillah orang nah, Makassar ya. Usul, usul apa? apa bu usulnya? Iya, saya usul karena kalau sekarang kan baca ini sepertinya jamaah udah mulai bisa. Bagaimana kalau sekarang pengen tahu artinya? Oh. Artinya yang dibaca itu. Artinya. Artinya, jangan saja lain yang bisa jawab tuh. Silakan saja nih. Baik Pak Krisna, jadi ada usulan dari salah satu pendengar dan pecinta Rasil khususnya di acara Tahsin. Bagaimana kalau bacaan yang sedang ditahsinkan, sedang diperbaiki itu, include dengan terjemahan hmm. ataupun artinya hmm. seperti itu. Ya, <tuh> jadi memang itu memang salah satu sarana mempelajari Al-Quran. Jadi bukan hanya sekedar mempelajari hukum-hukum tajwidnya tapi juga mempelajari makna yang terkandung dari setiap kalimat-kalimat dan ayat-ayat Al-Qur'an karena itu nanti akan menambah menambah semangat, menambah motivasi untuk mempelajari dan kimesti itu akan dapat, Pak. Hmm. Jadi gitu. Jadi kami pribadi itu yang kerjaannya ngimami juga, ngimami di masjid itu berbeda dengan ayat-ayat yang ketika kita membacanya tahu persis artinya dengan ayat yang sekedar kita hafal hmm, gitu. Okay. Jadi saya beberapa kali ngimami itu nangis karena memahami artinya gitu. Iya hmm, <laughs> ya, padahal nggak pingin gembeng gitu bu, ya nggak pingin nangis. <laughs> Allah, ya, jadi ya karena begini pak, anak-anak uh, dengan orang dewasa itu pola belajarnya berbeda, hmm. ya. Kalau anak-anak itu lebih mengikuti apa yang ia dengar, apa yang diinstru yang diinstruksikan, kalau orang dewasa itu akan lebih mengena ketika yang ia baca itu dia faham meskipun hanya sekedar secara kosakata. Jadi seperti itu orang dewasa ini lebih beda, lebih ke pemaknaan, hmm. lebih ke penghayatan, lebih kalau, dalam ya. Uh, lebih dalam kalau anak-anak itu memang uh, sekedar hafal saja. Hmm. Uh, makanya kami juga punya acara. Tahsin di luar sini itu kalau ngaji itu bukan hanya sekedar latihan memperbaiki bacaan, tapi pasti ada ayat-ayat yang kita kupas gitu kan, hmm, yeah. atau tadabur meskipun tidak secara umum. Jadi dua-duanya kita apa, kita pelajari. Karena kami punya motivasi begini uh, untuk semuanya. Jadi ini motivasi dari kami. Yang pertama uh, kami ini selain mengajar juga masih belajar, pak. Hmm. Ya. Kami, dari mana? kami setiap dua minggu atau seminggu sekali belajar di Bekasi Timur. Di sana ada uh, apa namanya guru saya alumni Madinah. Saya di sana masih belajar Al-Qur'an lagi ya, yaitu ngambil sanat. ya supaya kami bisa tularkan ke jamaah yang ada silaturahim ini. Jadi bahkan kami belajar sama istri, Pak, seharian dari mulai, dari mulai pagi sampai sore, ya. Masya Itu apa, dua minggu sekali atau tiga minggu sekali. Ya kami di sana setoran hafalan satu juz, dua juz. Sama belajar yang lainnya, yang tujuannya nanti supaya bisa kita tularkan untuk jamaah yang lain. Jadi, sebuah motivasi: kami punya prinsip sering ditanya, "Saya jalani kok yang diajar, mohon maaf, itu kok e, kepala tujuh, kepala lapan, semua ini gimana ceritanya?" <laughs> ya, kami punya prinsip begini: kalau ada orang mengajari anak-anak muda karena punya tujuan supaya generasi ke depan itu generasi yang cemerlang, generasi yang sukses, kalau kami punya cara pandang yang berbeda kami mengajari orang-orang yang sudah sepuh karena kami punya harapan mohon maaf ketika dipanggil Allah itu supaya khusnul khatimah seperti itu, itu Pak <laughs> ya. luar biasa sayang sekali kita sudah dibatasi oleh waktu karena sebentar lagi masuk zuhur terima kasih semuanya mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bermanfaat menjaga menjadi kekompakan kita untuk terus belajar Al-Quran terima kasih amin. semuanya amin. saya Muhammad Krisnaun Disaputra dan Kang Fahri